to my channel yang by nature. Jangan lupa like, subscribe, comment, dan share. Oke, guys, di video kali ini gue mau unboxing helm KYT TT Course yang motif pembalap paling baru. Oke, ini TT Course Pyro. Nah, helm masih dalam box seperti biasa. Ini KYT TT Course Pyro. Oke, mari kita buka helmnya dari boxnya. Masih dalam sarung. Untuk setiap pembelian TT Course ada helmnya, sarungnya, dan ada bukunya. Oke, buku manual dan ada stikernya ya. Nah, ini stikernya. Oke, jadi mari kita buka dari sarungnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya guys. Yang penting kalian yang suka helm bisa dilihat video kita yang paling baru, ada beberapa video, jadi subscribe terus untuk update-nya. Oke, okay? Nah, ini helm KYT TT Course. Nah, ini Pyro. Oke, okay, dia warnanya orange, orange putih hitam, ada gunmetalnya. Dan untuk TT Course seperti biasa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ventilasi juga guys. Jadi dari depannya ada satu, ini bisa dibuka tutup. Ini atasnya bisa dibuka tutup juga. Nah, ini sampingnya ada dua, oke. Okay. Dan ini motif belakangnya. Nah, motif belakangnya. Oke, okay, mari kita lihat busa dalamnya guys. Ini KYT TT Course. Dia kalau TT Course dia ada locknya di sini, jadi kalau helmnya pisaunya udah kayak gini, di satu lagi step dia bisa mengunci. Oke, okay. Bukanya sih agak keras, jadi dia supaya kaca, untuk jaga kacanya nggak ngemplek. Oke, okay, ini didesain and develop in Italy seperti biasa, tapi helmnya made in Indonesia, tapi desainnya di luar, dari luar. Oke, terus dari itu dia Asian fit, terus udah pinlock ready ini, terus sama ini bisa pak, udah bisa pakai kacamata juga, dia ada logonya di sini, buat kacamata bisa masuk. Oke guys, mari kita coba helmnya, dan helm ini pasti sudah berstandar SNI ya guys, SNI. Dia microlocknya kancing ya, jadi lebih aman. Nah, ini KYT TT Course Pyro. Ini ukurannya L, tapi gue agak ini ukurannya L, di gue agak pas sih, biasanya gue pakai M. Nah, ini tipinya pas, semua pas. Oke, bener gue jaman. Mari kita pakai kacamata ya guys. Nah, kalau ini pakai kacamatanya agak gampang slotnya, soalnya dia ada slot masuknya. Kalau helm lain masih agak maksa. Kalau TT Course dia emang ada slot buat kacamata. Nah, biasa kalau kalian pakai TT Course ini emang agak ngepres ya, soalnya busanya dia bener-bener padat. Gue bisa pakai M nih, pakai L dia ngepres juga. Ya, dari busa tipis sih.
Oke okay guys, gimana menurut kalian? Sebentar lagi gue akan review motifnya, oke? Okay? Ini helm paling baru, TT Course, helmnya TT Course, tapi motifnya paling baru, maksud gue. Motifnya ini motif Piro. Jadi baru keluar di tahun ini, 2021. Okay. Helm TT Course emang paling lagi helm viral, orang pada bilang. Oke guys, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Kita akan update lagi video-video paling baru dari kita, oke? Okay? Nah, semoga video ini bermanfaat, dan gue akan review motifnya. Thank you guys for watching, signing out, Young by Nature. Jangan lupa klik like di komen, oke? Okay? Ada juga di Blibli, blibli.com, JDID, Tokped, Shopee, semua ada. Nanti ada di linknya di bawah ini, oke? Okay? Thank you guys for watching, I'll be signing out, Young by Nature, bye-bye.